Mengenal profesi pelukis. Halo sahabat Mombi, hari ini Mombi menggambar bunga untuk ibunya. Apakah Mombi bercita-cita ingin menjadi pelukis? Nah, kita cari tahu semua tentang pelukis yuk. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pelukis adalah orang yang pandai menggambar atau melukis. Seorang pelukis membutuhkan banyak alat saat melukis. Pelukis membutuhkan pensil atau cat untuk membuat sketsa lebih dulu. Selain itu, pelukis juga membutuhkan kertas atau kanvas. Wah, pensil milik Mombi banyak sekali ya. Sahabat Mombi, ada berapakah pensil Mombi di layar ini? Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sahabat Mombi sudah pandai berhitung ya. Selanjutnya, pelukis membutuhkan pensil warna, krayon, atau cat untuk mewarnai gambar atau lukisannya. Jika menggunakan cat, biasanya pelukis membutuhkan wadah atau papan untuk mencampur cat dari warna yang berbeda. Pelukis juga membutuhkan kuas. Kuas ini untuk mengaplikasikan cat pada kanvas. Nah, itulah semua tentang pelukis. Sekarang kita bermain yuk. Gambar nomor berapakah yang menunjukkan profesi pelukis? Benar, gambar nomor 3. Sahabat Mombi pintar. Oh iya, sahabat Mombi, saat menggambar, ia memakai celemek dan juga topi untuk melindungi rambut dan pakaian dari cipratan cat warna. Nah, sahabat Mombi, bantu temukan topi pelukis yang berwarna ungu yuk. Wah, topi pelukis berwarna ungu ada di gambar nomor 2. Terima kasih, sahabat Mombi. Sampai jumpa lagi pada video Mombi dalam mengenal profesi lainnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.